Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi di belakang kita sudah ada rumah baru dari spoiler kemarin ya. Menurut teman-teman kira-kira berapa harganya? Coba kalian komen di bawah guys. Dan aku bakal langsung review aja rumahnya kira-kira seperti apa sih. Jadi bentuk rumahnya seperti ini ya. Dan ini itu ada arena balapannya guys. Ada tempat startnya dan kemungkinan finishnya di bagian atas ya. Dan ini ada waktu tercepatnya guys. Jadi kita bakal langsung mulai aja. Oh, finishnya ini guys. Kita coba mulai, kira-kira cara mainnya seperti apa. Oh, dia pakai ice skating gitu ya teman-teman, pakai sepatu. Dan ini di bagian dalam rumah. Wah, keren banget rumahnya. Tapi apakah bisa nanti ditambahin furnitur supaya rame? Kayaknya menarik nih, buat kita tunggu ya. Dan untuk game ini itu tidak ada hadiahnya ya. Kita cuma main biasa aja, waktunya 16 detik guys. Keren banget, di sini ada katibis. Dan ini apaan? Kita coba naik bisa nggak? Atau ini dia dari atas guys? Coba kita jalan dulu ya ke atas ya, sambil lihat-lihat isi di dalam rumahnya. Kemungkinan sih bakal wow ya untuk harga rumah ini. Di dalam sini ada podiumnya guys, yang juara 1, 2, 3. Dan kalau kita mau ke atas bisa naik ini ya teman-teman. Wah, ada pelungsurannya guys. Kira-kira cara kita naik ke paling atas gimana nih? Soalnya di sini nggak ada pintunya gitu ya. Ini apanya? Ini buat turun ke bawah guys. Kita coba dulu. Loh, malah jatuh. Kita coba naik ke atas lagi guys. Mentok dia ya. Lantai 2 nya ini teman-teman. Cara naik ke lantai 3 gimana ya? Soalnya di sini nggak ada pintunya. Kita naik ke atasnya gimana? Oh, dia langsung pelungsuran gitu ya. Kita klik langsung naik pelungsuran guys. Kirain ini ada tempat buat ke atasnya kayak lantai 3 gitu loh. Coba kita putarin dulu ya. Ah, bener banget, ternyata ini cuma hiasan doang ya teman-teman. Yang nggak ada ruangan di atasnya, cuma 2 lantai doang guys. Coba kita turun lewat sini. Yuhu, wow, cakep banget. Menurut teman-teman kira-kira harga rumahnya berapa nih? Tapi sih masih bagusan rumah admin ya guys. Cuma kita tunggu aja, ini sih rumahnya cuma buat main-main gini doang teman-teman. Jadi kita nggak pusing lagi buat sirkuit balapannya ya, karena di sini sudah disediain oleh fitur rumahnya guys. Oke, kita finish 15 detik. Dan selesai sudah kita main di minigame rumah ini ya. Ada Suchika guys, dia tim merah guys. Lihat nih. Tapi ngomong-ngomong yang nicknamenya kelihatan sudah berteman cuma yang itu aja, yang lainnya masih putih hurufnya. Dan untuk kostum barunya di sini masih belum ada ya. Jadi kita harus menunggu updatean selanjutnya ya teman-teman. Untuk harga kostumnya juga nanti kita bakal cari tahu. Kemungkinan untuk update selanjutnya antara malam ini atau besok pagi ya. Kalian tunggu aja guys. Karena di sini masih belum ada harga rumahnya ya. Biasa kalau kita tekan robotnya maka bisa ngelihat harga rumah ini ya. Rumah yang baru dijual. Dan untuk skor sementara, tim biru tertinggal 3 angka oleh tim hijau. Dan tim merah mengejar tim biru guys. Skornya sama tuh, 38-38. Ini sulit teman-teman buat mengejar tim hijau ya, karena tim hijau ini jago banget guys. Dan untuk di sini poin kita di urutan keempat, aku baru main sebanyak 1330 poin ya. Masih banyak skor yang perlu kita kejar. Dan kita bakal langsung aja mencoba minigame yang ada lompat-lompatnya ya guys, yang ada apinya. Aku lupa guys nama minigamenya. Bentar, kita cari pet dulu guys. Nah, ini petnya. Karena ada Suchika guys, kita bakal kasih lihat kita punya pet rubah api teman-teman. Nih, kita punya pet rubah api.
Oke guys, jadi di sini ya kita bakal main mini game yang dilarang admin sama Nimda nih. Admin Nimda nggak boleh main di sini guys. Yang boleh cuma kita doang guys. Dan kita bakal ganti kostum kah? Atau kita bakal langsung main aja? Loh, nggak bisa guys. Let's go, kita lari duluan. Aku lupa ganti kostum teman-teman, jadi kita telat deh. Nggak apa-apa, kita sudah start duluan nih. Apakah bisa memenangkan mini game ini atau kita bakal dibalap? Itu yang di belakang kita laju banget guys. Harus hati-hati, jangan sampai terpojok dan jangan sampai jatuh. Lihat langsung finish dia. Dan ada yang langsung finish lagi guys. Oh, dia pakai pesawat. Ternyata pantasan kita kalah teman-teman. Kita jalan kaki, dia naik pesawat. Tapi kita juara dua guys, gak apa-apa guys. Si Huluan naik pesawat guys. Waktunya beda 1 detik ya. Ternyata lagi juga naik pesawat. Temanku yang lain mana? Kita tunggu guys. Ayo, ayo. Ada Violet, ada Surya 27. Banyak banget tim biru semua kah yang main sama kita? Sepertinya yang main sama kita tim biru guys ini guys. Wow. Pada The Blues nih, tim Volt. Ayo tim Volt. Oke, kita bakal ganti kostum tim Volt. Jeng jeng jeng. Tim Volt, walaupun mukanya hijau ya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut lagi ke tempat yang lain. Nah, ini ada Suchika guys. Kita coba menggunakan armor guys, karena di sini itu bisa menggunakan armor ya. Tapi armor yang akan kita pakai, enaknya pakai armor apa ya, yang besar aja kali ya. Coba kita ubah dulu guys, armor yang besar guys. Nah, kita pakai armor ini buat main di mini game robot ini ya. Ini nama mini gamenya robot atau apa guys? Bangunan-bangunan gitu kayak PKXD Runner. Cuma ini jalannya dia naik ke puncak gunung gitu ya. Oke, kita bakal langsung mulai aja. Tapi di sini pertandingan sedang berlangsung. Gimana cara mulainya? Dong, lama banget guys ini guys loadingnya guys. Kita lagi pengen main. No, kapan kamu mulainya? Dia lama banget. Atau masih ada orang di dalam sana ya? Makanya jadi lama di sini. Coba kita menjauh dulu. Kalau kita jatuh, kira-kira masuk ke dunia mana, guys? Kita coba yuk. Jeng jeng jeng. Oh, balik ke sini lagi, teman-teman. Tapi ini nggak bisa main ya, nggak bisa main. Kita coba mini game yang lain aja ya teman-teman ya, karena ini lama banget ngebug guys. Oke, kita sudah berada di luar dan kita bakal main mini game pet. Nih mini game pet guys, bawa pet. Besar banget. Namanya ayam guys nama dia. Itu ada pet Team Flame yang dulu guys, Surya 27. Terus mana lagi teman-teman kita? Ada yang bawa pet lagi kah? Oke, kita main mini game yang lain aja ya, yaitu mini game yang mutar-mutar ini guys. Let's go. Hup. Hup. Wah, Hanci, tunggu aku Hanci. Oke, kita main mini game ini aja guys. 3 2 1 let's go. Salah. Kita harus pakai cara supaya laju guys. Jeng. Ya, lepas. Susah banget teman-teman tutorialnya supaya kita besar terus bisa lari laju. Ada yang pakai pet juga guys. No, nggak bisa. Nah, tapi pas sudah bisa keklik malah kita gagal. Coba lagi. Hop. Ya gagal guys. Coba lagi. No, kita gini aja sudah guys, nggak bisa guys, gagal. Kita main normal aja ya teman-teman ya. Jeng jeng. Kalau kita main normal ini bisa 30 detik sampai 40 detik guys. Lambat banget. Jadi kalau mau laju kalian harus pakai berbagai macam cara ya, supaya bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Kita langsung terbang ke atas. Itu siapa depan kita tuh? Tunggu aku. Waduh, nabrak tembok guys.
ya kita ditinggalnya. Oke, let's go, dikit lagi. Dan kita berhasil mencapai finish. 42 detik, lama banget teman-teman. Tapi kita berada di urutan keempat. Ada Zen, Hulwa, Surya, Hanif, Zaza, Holtin, Fanny, Akila, dan Terry Bell. Oke guys, jadi untuk spoiler rumahnya seperti itu. Nanti kita bakal review kostum terbarunya di updatean selanjutnya serta furnitur lainnya ya dari 3 tim di event Zero Gravity kali ini. Oke, thank you buat semuanya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, thank you guys. Terima kasih banyak ya teman-teman. Bye-bye.